Mari kita latih pembacaan surat Al-Fatihah. Kita baca ayat demi ayat sambil kita memperhatikan tulisan yang ada dalam mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan pada kata ar-rajim, ada bacaan berharokat kasrah, ar-rajim. Dimanapun berada, kalau kita membaca huruf yang berharokat kasrah, jangan dibaca monyong, ar-rajim. Tapi, ar-rajim. Silahkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Di sini perlu kita perhatikan bersama pada kalimat bismillah dan pada kalimat alhamdulillah, jangan sampai kita dalam membacanya yaitu pada lafaz Allah dan lillah atau pada kalimat alamin, jangan sampai dipanjangkan sampai tiga harokat seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salah dua kali pada kata Allah dan Ar-Rahman. Begitu juga pada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah dua kali. Sekali lagi, mari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin. Nah, selanjutnya saya bacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada huruf sin nasta'in, jangan sampai dibaca monyong nas tapi nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Sebagaimana penjelasan tadi bahwasanya huruf sin dan huruf sad itu mirip sekali cara mengucapkannya. Membedakannya, untuk huruf sin itu dibaca dengan tipis nasta'in. Adapun huruf sad dibaca sedikit ada penebalan, yaitu sedikit dimonyongkan. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, perhatikan pada huruf dza. Jangan sampai membaca Siratal ladzi. Ladzi tidak benar. Yang benar alladzina. Ingat cara membaca huruf dza, ujung lidah sedikit dikeluarkan dza. Nanti di ayat belakangnya lagi ada huruf dad. Cara membaca huruf dad itu sisi lidah menempel pada gigi geraham dengan ada penekanan karena bertasydid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus, jangan sampai membaca sebagian saudara kita membaca an'amta. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Huruf nun tidak boleh dibaca mantul. Siratal ladzina an'am. Nah, tidak benar. Yang benar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.